Agar tepat sasaran, Kapolres Batubara bersama dengan Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ harus masuk gang yang becek untuk menyalurkan bantuan sosial dari Kapolda Su, Irjen Pol Pancaputra di Desa Ujung Kubu, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Letaknya yang jauh dari ibu kota kabupaten tidak menyurutkan langkah sosok pendiri KSJ AKBP Iwan Lubis yang didampingi oleh Wakapolres dan Kasat Binmas Polres Batubara. Membantu dan bersedekah untuk warga yang membutuhkan sudah ratusan kali dilakukan oleh Kapolres Batubara. Salah seorang warga Desa Pahang, Tumini, merasa terharu dan bangga karena sosok orang nomor satu di Polres Batubara ingin menyambangi kediamannya dengan kondisi jalan yang becek dan semak. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengatakan, di hari Jumat yang berkah tersebut, Polres Batubara menyalurkan bantuan dari Kapolda Sumatera Utara kepada warga yang kurang mampu. Kapolres Batubara juga menghimbau kepada warga yang memiliki kemampuan untuk saling berbagi. KSJ Batubara siap untuk menyalurkan infak dan sedekah, juga zakat profesi untuk disalurkan kepada anak yatim dan kaum duafa. Siapa ya, Pak? Sendirian, Pak. Sendirian, Pak. Udah berapa lama, Pak, tinggal di sini? Dari tahun 65. Terus pekerjaan Bapak sehari-hari apa ini, Pak, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, Pak? Hari-hari masa sekarang nganggur. Terus untuk biaya makan dari mana? Anak yang mengirim saya. Oh, anak. Gimana perasaan Bapak dikunjung oleh langsung oleh Kapolres Batubara, Pak? Wah, saya merasa bangga dan bahagia. Kami Polres Batubara bersama dengan KSJ Kabupaten Batubara melakukan kegiatan sosial tadi di Desa Himalaras, kemudian Desa Ujung Kubu, Kecamatan Nibung Hangus, menyantuni anak yatim dan kaum duafa yang lebih kurang ada sekitar 60 orang. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial kepada di Desa Pahang. Tadi di Musola ada sekitar 20 orang. Kemudian juga di seputar Desa Pahang ini kami kunjungi Pak Tumin. Yang kami, sahabat sedekah, mari kita bersedekah. Dalam Al-Quran juga disebut bahwa orang yang meninggal saja ingin hidup kembali walaupun satu menit untuk bersedekah. Apalagi kita yang masih hidup. Mari saudaraku kita bersedekah. Sedekah itu untuk investasi kita di akhirat nantinya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.